Kini kita masuk ke informasi fokus gila bola. Pemirsa, tim nasional Prancis dilanda kabar buruk menjelang bergulirnya Piala Dunia 2022 Qatar. Salah satunya adalah bintang andalannya Paul Pogba yang diperkirakan akan absen dari pesta sepak bola terakbar 4 tahunan karena cedera. Situasi sulit harus dialami tim nasional Prancis jelang bergulirnya Piala Dunia 2022 Qatar. Tim berjuluk Le Bleu ini harus diterpa badai lebih awal karena beberapa pilar andalannya bertumbangan karena cedera. Satu nama yang diperkirakan akan absen untuk tampil di Qatar adalah bintang Juventus Paul Pogba. Mantan penggawa Manchester United ini mengalami cedera lutut saat mengikuti sesi pramusim bersama Juventus pada Agustus lalu. Diprediksi oleh tim dokter, cedera Pogba ini akan pulih paling cepat pada Januari tahun depan. Ini artinya pemain yang identik dengan gaya rambut yang nyentrik dipastikan nyaris absen dari pesta sepak bola terakbar 4 tahunan. Paul Pogba sejatinya adalah pilar andalan dalam menjaga lini tengah timnas Prancis pada beberapa tahun terakhir. Gelar juara Piala Dunia 2018 Rusia dan titel UEFA Nations League 2021 berhasil diraihnya. Bersama Le Bleu, Pogba telah mencatatkan 91 penampilan dan membukukan 11 gol di berbagai kompetisi. Namun, meski tanpa Pogba, Prancis dinilai tetap memiliki stok gelandang berlimpah dengan kualitas mentereng.